Karena kemarin waktu demo itu kan saya kebetulan sedang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan saya ya, saya tidak ada di lokasi. Namun saya akan beri tanggapan. Saya mendapat berita tuh dari karyawan, dari YouTube, dari berita. Begitu saya lihat, saya pastikan bahwa itu tidak ada satupun pemilik ruko. Sebagian besar saya ada yang kenal, tapi itu cuma karyawan yang memang mereka berjualan di etalase-etalase yang menyewa di ruko-ruko itu. Tapi pemilik, saya hafal muka, meskipun saya mungkin tidak kenal nama, tidak ada di situ. Maka saya sampaikan kepada yang demo-demo itu, saya selaku ketua RT tidak berkepentingan terhadap apa yang mereka tuntut. Saya pun nggak jelas. Tapi yang pasti harus tahu, saya selaku RT hanya meminta saluran air dikembalikan, bahu jalan dikembalikan. Kalau tidak ada dampaknya dengan mereka, lalu apa? Kan kecuali saya tutup usaha. Tidak ditutup usahanya. Gedungnya tidak dibongkar. Yang dibongkar adalah saluran air dan bahu jalan. Itu harus dipahami. Jadi kita harus cerdas juga dalam hal kita melakukan demo. Setiap warga negara pasti bebas melakukan demo. Asal tertib dan tahu gitu loh. Dasar hukum yang memang mau disampaikan tuh apa? Kalau demo cuma sekedar demo yang merampas hak orang, ya bukannya demo namanya pemaksaan. Ya nggak boleh dong. Seperti itu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.